Yup, so hello guys, welcome to Android Let's Play, and today I'm going to show you another China MMORPG. I think this game cool and really great, so if you want to download this game, just read in description and make sure you subscribe my channel, like and share this video. So let's start the game towards the store. I never planned this game before for sure, so I can talk too much about this game. Just let's see, I plan this game. Okay, oh my god, you can see guys, this one is really beautiful. And okay, maybe the graphics setting still in low settings, so I need to adjust the setting, but not now. Oke, gue pakai bahasa Indonesia aja ya bro, karena viewer gue orang Indo semua. Cuman kemarin gue baca orang Indo juga udah gan pakai English aja, kan biar orang lain yang nonton yang orang English nggak wah bilang clickbait gitu. Enggak, ini nggak clickbait. Yang penting kan gue ngomong English awal dan mereka mudeng lah. Apa namanya, pas awal gue ngomong ya. Di sini grafiknya bagus banget ya bro. Di sini ini game Cina. Gue mainnya sekarang pakai HP. Kenapa gue pakai HP mainnya? Karena di emulator nggak work sama sekali. Dan gue terpaksa harus main pakai HP. Padahal memori gue udah sedikit banget. Makanya gue terpaksa banget ini buat deletein tadi beberapa game. Kayak game favorit gue, Need for Speed No Limits, gue hapus. Terus Modern Combat versus Modern Combat 6 juga gue hapus. Cuman buat game ini ya. Sayang banget sebenarnya bu. Tapi nggak apa-apa lah, ntar download lagi. Oke. Okay. Oh. Ini gue punya skill harusnya di sini. Oke. Okay. Oh, ini berubah jadi garang. Oke, okay, gue menang bro. Bagus banget gamenya. Ternyata gamenya sangat bagus, apalagi ini kalau udah high ya, ini model masih low, tapi grafiknya udah sekelas sama game-game PS3. Kalau bilang, wah itu mah game PS2, enggak. Game PS2 mah enggak sedetail ini ya. Game PS2 kalau kalian lihat lagi, zaman sekarang, enggak zaman dulu lihatnya, zaman sekarang, wah jelek. Kecuali ya Persona 4 itu bagus. Terus Rogue Galaxy itu bagus. Suikoden tangannya masih kayak gitu sih. Tapi bagus Suikoden juga. Terus ya paling bagus sih ya God of War ya kalau grafik di PS. Oke. Okay. Dan di sini gue terpaksa belum bisa setting grafik. Karakternya banyak ya. Nggak cuma cewek ini doang sebenarnya, banyak. Cuman karena di sini nggak bisa disetting. Waduh, itu ada azan. Sebenarnya gue harus stop ya main game ya kalau azan, tapi karena ini review jadi ntar aja lah, nggak apa-apa. Kalau di sini mulus banget ini ya speednya, walaupun di record masih lancar banget, gak ada lag sama sekali, dan nggak frame rate nya nggak down sama sekali ini. Oke, okay, gue punya skill di sini. Ini berubah jadi keren. Nice. Sekarang kita lawan boss mungkin ya. Bosnya ngeri, bro. Ini padahal grafiknya masih low, atau mungkin ini grafiknya bukan low, mungkin medium atau apa ya. Karena grafiknya udah detail, cuman kurang shadow doang. Oke, okay, ntar kita lihat apakah yang terjadi, grafiknya itu high apa low. Oke, okay. Aduh, gue harus menghindar. Soalnya dia serangannya agak sakit sih. Diwaktuin juga di sini, bro. Berubah menjadi. Oke. Damage-nya sakit, ngeri banget damage-nya, bro. Iya. Yeah. Ceweknya Judas tapi cantik. Gue jujur, gue suka sama cewek yang mukanya Judas. Makanya gue kalau punya pacar kebanyakan ya sukanya yang pakai kayak gitu, yang Judas mukanya.
Kalau nggak muka Judas, wah kurang mantep bro. Oke. Dan sekarang di sini gue lawan bos. Oke, halo bos. Wah, ini lawannya cowok, masa cowok lawan cewek lawan cowok. Waduh, dia magician. Oke, lawannya mungkin Demian ya ini. Wih, lari. Ataukah ini lawannya Dedico Burser? Oh. Maju, cok. Wani ora, cok. Cok, nembak, cok. Wih, dia curang, dia nggak berani. Oke, gue punya skill di sini. Kagete gue. Mati. Ngeri berubah jadi sendlong. Sendlong. Wah, dia ngeluarin bebek. Apa-apa itu? Waduh, ini benar-benar dia kuat. Soalnya dia bisa summon pitik-pitikan. Nice. Halo Mas Bro, halo Mas Bro. Mati lo Mas Bro. Waduh, mantap ya gamenya, Bro. Gue harap ini English lah, please jangan Cina. Pasti orang-orang di sini, waduh. Please jangan upload game yang bikin apa sih namanya, bikin nyesek doang. Kenapa? Karena gue tanya tuh kenapa? Karena bahasanya nyesek, bahasanya. Emang bahasanya Cina sih, tapi gamenya bagus. Soalnya game-game pertama kali itu emang nggak keluar di Play Store sebelum, kebanyakan, hampir semuanya game Cina itu nggak keluar di Play Store lah. Apalagi masih beta ya gini. Masih banyak yang harus diperbaiki, bro. By the way, kenapa gue ngoceh mulu ya? Iyalah, kalau reviewer nggak ngoceh itu nggak rame ntar gamenya, bro. Ini harusnya yang punya game itu harus bayar gue nih. Udah gue review ini. Wah, pasti banyak yang download, ya kan? Waduh. Harus endorse klub ini harus. Oke, sekarang kita punya yang cowok tadi. Gue kirain tuh cowok yang tadi tuh nom ya, muda. Ternyata cowok yang tadi tuh tua, jelek banget anjay di gambarnya. Dia sakit. Duh, lu berubah lu, bro. Oke. Dia punya drop. Si musuhnya juga punya jurus, bro. Apa-apaan? Sakit yang cewek inilah serangannya, deg. Sakit banget si ceweknya. Kayak pemimpin drum band. Harus balik, Pak. Hah? Yang koset lah. Otak pangan. Lagi kayak video. Ceng nang rumah, mama karo Reja nang rumah terus. Brodo ya, you do. Lemah orang ini orang gue jaket Riko. Maksudnya orang tinggu. Di sini ada auto juga, bro. Sorry tadi kan ada bapak gue mau pulang. Gue ganti cewek yang cewek. Gue nggak suka itu soalnya jelek banget. Cowoknya tua, keriput, kontrolnya nggak bisa ngacereng itu. Oke, di sini gue lawan bos atau siapa ini? Nice. Oh, ini bos ya? Loh, cuman susah ini. Cuman kalau pakai yang cewek ini pas ulti, damage-nya bisa dilihat sendiri. Kan hampir setengah, bro. Sakit. Ini apalagi bisa berubah si ceweknya. Nice. Halo. Mantap. Waduh, menang, bro. Oke. Cantik. Ceweknya cantik dan mantap. OP-nya juga lumayan. Kita back. Ini OP-nya. Mantap.
Maunya aslinya ada Bali. Apa? Mau. Aslinya ada Bali tapi wong apa jenenge Juli Jul jarine rapang balik nang kene ngono. Terus asi itu. Iya iya apa apa. Lari ke mampir gon mbak. Mau mampir? Oh. Woi lampunya mati si jima neng dinding. Yo den den yo. Rejam mesti sing nganggo. Oke, lanjut lagi bro. Oh, sekarang lawannya bos. Oke, sorry ya. Misalnya kalau tadi itu rame, ndak apa-apa, ndak apa-apa, rame, ndak apa-apa. Waduh, 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 gak bisa pergi. Oke, di sini. Aduh, kena stun lagi. Yang cowok ini pakai yang cewek aja lah. Yang cewek udah keliat yang udah GG. Oke, oke. Ceweknya tapi kok lambat banget attack-nya bro. Ceweknya pakai jurus baru cepet. Oke, oke. Let me do skill. This game really awesome. If you wanna really want to download this game, just read in description and make sure you subscribe my channel and share this video. So I just wanna kill that bitch. So let me kill this one. Let me kill this one. Let me kill this one. And I just wanna use skill with my characters. So okay. Really great game. Oke, okay, thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe channel gue karena gue udah menang. Dan ini ternyata grafiknya bagus banget. Dan walaupun gue belum setting ke high, ini grafiknya masih medium, mungkin low atau medium, nggak ngerti. Tapi teksturnya udah bagus seperti ini bro. Apalagi kalau gue setting nanti ke high. Jadi thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe karena ini nggak bisa disetting tadi ya. Nanti gue bakalan main lagi di next video. So bye bye.